this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom. Guys, welcome to channel ITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama karena Mimin. Iklannya jangan di skip aja jangan Mimin. Oke. Mimin doubling aja ya guys. Oke, suku episode 80. Si Sufu lagi telepon nih, telepon asistennya Jiang Jie karena dia nggak bertemu Jiang Jie gitu, jadi kayak agak khawatir dikit. Nyonya, ada perlu apa? Anda menelponku, katanya gitu. Apakah Jiang Jie bekerja lembur di perusahaan? Katanya. Bingung dong. Ya, aku bersama presiden saat ini. Dia bingung kan mesti kayak gimana. Kalau dia ngomong jujur nanti dia kena omel Jiang Jie. Terus kalau misalnya dia berbohong dia juga gak enak sama Sufu kan, ya kan guys. Aji, tolong biarkan Jiang Jie menerima telepon, katanya gitu guys. Dia mah omel ya. Nyonya, sayangnya presiden baru saja memasuki ruang konferensi. Anda katanya gitu. Aku mengerti kalau begitu nyonya, nanti aku telepon lagi. Suapin adiknya Sopo Marwah. Presiden tidak ada di rumah. Kemana dia pergi? Jalan-jalan di larut malam. Untuk aku pintar, kalau tidak aku akan dianggap pengkhianat oleh presiden, katanya. Tapi memang benar presiden juga tidak berkomunikasi denganku. Indra keenamku memberitahu bahwa masalahnya jelas tidak sesederhana itu, katanya gitu guys. Sayang, apakah kamu mencoba menganggap enteng kehidupan manusia? Mencoba menganggap enteng kehidupan manusia apa? Katanya gitu. Kita suka bingung nih guys. Aku hanya sekedar menelpon, apa hubungannya dengan kehidupan manusia, katanya gitu guys. Ratusan juta keturunanku hampir mati karena panggilan teleponmu. Mobil ini melaju dengan sangat baik hingga setirnya lepas. Maksudnya terlalu, omongannya terlalu vulgar gitu loh guys. Gak ada rem-remannya sama sekali. Tahukah kamu di mana Jiang Jie berada?
Di tempatku, tapi tidak di tempat tidurku, maksudnya gitu. Ada di tempatku, cuman gak ada di tempat tidurnya, berarti gak ada di kamarnya, gak ada di atas kasurnya gitu loh guys. Haju, biarkan dia sang yang mengangkat telepon, katanya gitu guys. Ternyata memang benar ada yang salah. Itu agak sulit untuk ditangani. Baru saja ada pesta koktail penting dan dia sangat mabuk hingga tertidur. Aku akan mengirimnya kembali dengan selamat besok. Jangan khawatir sayangku, kamu harus tidur lebih awal, katanya gitu. Jadi ketahuan kan bohongnya. Satu bilang lagi masuk ke ruangan konferensi pers, yang satu lagi bilangnya dia mabuk karena koktail. Kan jadi ketahuan. Masih. Dilihat dari nada suara Senjue dan Aji, Jiangjie mungkin adalah seorang yang bisa melakukan pelanggaran. Lu seorang pria sungguh penipu, katanya gitu guys. Kesel nih si Sufunya, sangka dibohongin sama si Jiangjie. I love, I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.